Welcome to my channel di Abela. Pada konten kali ini kita mengikuti event di Semarang FC. Nah, ini kita akan mempersiap untuk mempersiapkan ikan dan juga barang-barang yang akan disiapkan untuk ke event ini, guys. Oke, kita langsung aja ya, let's go. Barang yang akan kita bawa di sini ada plastik buat packing. Juga di sini kita membawa stiker seperti biasa. Nah, di sini ada AC. Nah, di sini ada heater dari Ehem ya, guys ya. Oke. Di sini kita bawa heater 3 totalnya dan batu aerator. Nanti kita bawa alat aerator 1 untuk berjaga pada saat di arena, guys. Oke, guys. Sekarang kita akan melihat penampakan ikan yang akan ikutin tes sebelum di packing, guys. Kita lihat. Di sini ada Cerberus. Nanti kita lihat kondisinya. Sepertinya sih sudah prima ya, guys ya. Sudah siap turun ke arena. Nah, oke. Kita sudah di lantai 2. Mari kita lihat untuk kondisi si Horus dan si Hades. Si Hades lagi, saya lupa. Mari kita lihat kondisi si Horus dan si Ares. Nah, oke, kondisi si aman ya. Sudah siap untuk berperang, guys. Oke, si Ares. Oke, dia Ares, guys. Oke, guys, sekarang kita sudah beres untuk dinginkan dan juga perlahan-lahan begitu masukkan, kita akan berangkat ke Semarang, guys. Go. Oke, guys, kita sudah sampai di rest area kilometer 57. Nah, di sini kita akan ngecek ikan dan juga kita akan bertemu dengan para penghobis yang lainnya, guys. Oke. Nah, video ini. Nah, ikan aman. Sip. Oke. Sorry ya, kita tekor dikit. Oke. Sip. Ya. Oke, ikan aman ya. Yes, perjalanan tinggal 2 jam lagi. Gila, top.
Nah guys, kita sudah sampai di Semarang di Arwana Semarang Cup guys. Nah di sini kita akan melakukan fish in dan juga kita akan mulai daftar dulu guys ya. Oke, let's go. Oke guys, kegiatan visin sudah selesai. Nah, sekarang kita akan tinggal menunggu hari penilaian dan juga hari pembagian hadiah ya guys. Oke, sekian video kita kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe apabila kalian suka. Dan jangan apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa di share dan di komen guys. See you in the next video. Bye-bye. Salam abel.